Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, juga tentunya cinema lovers, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Yuji Cinema. Masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga Kak Guntur Eka Saputra yang menemani pemirsa pada Yuji Cinema hari ini yang mengusung tema produksi film dan animasi durasi panjang. Dan tentunya dengan masih dua narasumber kita yang hebat-hebat, yang legend yaitu ada Bapak Cucu Suteja S.E.M.M merupakan produser film dan juga Bapak Iwan Maurits asesor film. Betul. Baik, pemirsa mungkin kita lanjutkan diskusi dan bincang-bincang kita bersama donara sumber kita yang legend tadi luar biasa sekali kayaknya monggo dilanjutkan tadi pertanyaannya. Ya, nah, makasih Kak ini Dan pemirsa ini kita hold dulu sebentar Pak boleh mm. ya. Bahwa kalau tadi dikatakan di segmen awal sebelumnya ini adalah salah satu mungkin praknya memilih animator. Ya. Tapi untuk memilih animator itu kadang tidak mudah karena setiap aneh motor pasti punya tesnya masing-masing. Iya ya, betul ya iya, Pak Cucu, betul. Itu kadang nggak bisa diubah <laughs> karena iya. itu tesnya dia. Ya. Yeah. Nah tapi gimana caranya akhirnya Pak Cucu sepanjang Pak Cucu, ya mungkin kita tanya juga nanti Pak Iwan gitu kan ya, akhirnya punya keterikatan gitu kan ya bahwa ini orang cocok nih kerjasama yeah. dengan kita mm. sehingga kita percaya bahwa yang bersangkutan itu bisa membuat sebuah karakter mm. dan karakter tersebut cocok masuk hingga ke karakter mm. bahkan tadi kalau kata Kak Yuni ibunya nonton di bioskop itu sampai nangis yeah. <laughs> itu ada salah satu yang nyampe pesannya Man, menurut ya, saya ya. mungkin Pak Cucu bisa cerita silahkan ya, ya seperti kata Pak Iwan tadi uh, bagaimana mengetes seorang calon animator ya dengan membuat sebuah garis lurus tanpa penggaris mm -hmm. Ya dulu juga saya pernah dites dan saya kasih tahu caranya hmm. itu ya. Jadi kalau kita udah tentukan satu titik, hmm. kemudian tentukan titik berikutnya. Jadi dari titik sini mata kita harus udah ada di titik kedua, baru kita tarik. Insya Allah lurus. <laughs> Bisa dipraktekan <laughs> kan Bisa Nah Masih di sini matanya ya. sudah ke situ, gitu ya. Iya, itu pasti lurus. Terbiasa. Ya. <laughs> Paling tidak nggak 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 terlalu jauh. Nah di dalam memilih seorang animator juga begitu. Uh, kita dari cara berbincang atau cara wawancara kemudian cara berdialog kemudian cara daya tangkap kalau umpama uh, saya cerita ngitung angka satu dua tiga tiba-tiba dia untuk empat pak mm. Nah, berarti dia tahu mm. ha, ha, sudah tiga tujuh empat tapi kalau ada ya kita bilang satu dua tiga belum tutup empat pak bisa tiga setengah dulu mm. berarti dia penuh fantasi mm. <laughs> bahwa Uh, untuk menuju, -menuju dari tiga ke empat hmm. belum tentu bapak nyebut empat bisa tiga koma satu tiga koma dua gitu kan. tergantung selera bapak dalam membahas persoalan ini. Nah si uh, animator juga hmm. begitu ya, dia akan memberikan sebuah masukan hmm. karena kalau yang mau main aman gitu ya dia cuma menerima order, iya yeah, sesuai order. Tapi kalau ada yang suka tantangan dia akan menerima, memberikan masukan. Tapi Pak, kalau ini dibuat begini lagi, ini, ini akan lebih sahdu, akan lebih menyentuh. Sehingga yang diberikan masukan juga akan menerima. Oh iya yeah, lakukan. Dan dia akan melakukannya itu dengan uh, apa ya, dengan dengan rasa, <Yes> uh, doing by feeling gitu. Jadi dia melakukannya itu indah sekali. itu akhirnya bisa menangis karena ininya keluar uh, apa Emosi. emosinya, rasa dituangkan dalam bentuk animasi. Kira-kira gitu, jadi uh, kita benar-benar harus uh, merekrut karyawan itu, bukan hanya yang bisa tidak berbuat salah. Mm -mm. Tapi juga, dia bisa memberikan sebuah warna, mm -hmm. sebuah masukan yang lebih sehingga hasil yang didapat akan lebih maksimal. Mm -hmm. Itu tadi seperti Bapak sampaikan, bukan hanya sesuai melakukan sesuai permintaan, tapi juga nah, berarti memberikan masukan. Masukan gitu juga ya. Ya. kita potong, kalau di... Uh... Film-film layar lebar, Pak Cucu, ya. itu kan harus melewati tiga pilar utama. Ya, ya produser, sutradara, dan penulis. Ilmu baru naskah. tadi ya. Ini ah, baru, betul-betul. Okay. Nah, kalau seandainya tadi disampaikan, ketika itu animatornya sudah bekerja, kemudian hmm. dia melihat ada peluang yang bisa hmm. diberikan warna lebih ya. kepada di situ, ya. itu gimana akhirnya ketika tiga pilar itu menyetujui itu? Ya, gitu. jadi. Kata kata dikata uh, Pak Cucu itu pasti ribut di meja nih ribut ya. dan ributnya benar ya, <laughs> ya. jadi spektakuler. Ya, ya. Makanya saya tadi dari awal bilang ada sutradara gila, produser gila, hmm. sama penulis gila. Hmm. Nah, nah, apalagi kita melibatkan masalah animator. Jadi uh, katakanlah animator bisa membuat ini lebih bagus, lebih menyentuh, lebih ini. Tapi saya minta aplikasi yang ini harganya lebih mahal dan kemudian saya minta Komputer yang speknya spesial, okay. lebih mahal, ya. Kemudian uh, si produser gila bilang uh -huh. berapapun gue siapin, uh -huh. ya kan nggak ada masalah, gitu kan. Kemudian sutradara bilang, loh kalau dengan hasil begini nanti hasilnya akan lebih bagus apa segala macam, gue bisa sanggup. Ya. Jadi sutradara bisa menampung semua ide gila, si animator bisa memberikan ide gila dan bisa membiayai biaya gila gitu <laughs> hasilnya ya spektakuler <laughs> gitu, kira-kira gitu ya <laughs> tapi semua kata-kata gila itu dalam code and code positif mm -mm. nah kira-kira gitu ya jadi dia dia itu bisa memfasilitasi sehingga dia bisa bekerja dengan tenang tanpa dibebanin bahwa hati-hati uh, ya ini mahal hati-hati ya jangan sampai disentuh akhirnya komputernya nggak berani disentuh karena terlalu banyak dipesenin hati-hati <laughs> terus gitu kan <laughs> Jadi uh, mungkin kepercayaan itu penting juga ya, ya betul nah, ada rasa tadi ada Keras. untuk memberikan warna kalau oh. kata Pak Cucu hmm. hari ini pokoknya banyak quote quote ya. <laughs> <Jadi, laughs> Pak Cucu yang keluar dan Pak Iwan maurits ya saya betul yeah. ternyata garis lurus dan juga lingkar itu bisa mm. menjadi menentukan bisa terbiasa uh, apa sketch atau enggak mungkin ya kira-kira begitu -kira -kira yeah. oke okay, baik menarik sekali ini jadi saya Pak Yuni dan mm. uh, Pak Cucu dan Pak Iwan saya jadi ingat menarik sekali saya pertama kali nonton film animasi luar itu adalah Nemo yeah. juga itu yeah. juga yeah. menyentuh gitu ya mm -hmm. karena mm. seorang apa ayah gitu ya mm -hmm. yang mengan, uh, anaknya mencari anaknya dan segala macam itu juga menyentuh dan juga uh, mungkin banyak animasi-animasi yang teman-teman juga itu bisa lihat juga nah yeah. itu adalah menjadi pembelajaran nah, itu mungkin yang dimaksud dengan emosi ya mm -hmm. oke okay. Silakan, kok ini udah nggak sabar pengen nanya nih eh. tadi. Nah, Silakan. Tentu Kak gitu iya. udah tahu ya. Jadikan hmm. matanya ya. Jadikan mata. Karena kita udah kode doang itu. Kita... Luar biasa. Pak Jojo terkait dengan tahapannya nih kak. Yeah. Tentu kan, oh saya lupa bilang papa, bapak yeah. harusnya abah. Yeah. Abah. Abah. Yeah. Abah. <laughs> yeah. nih ya. abah. abah kita yeah. bersama ya, Abah. Tentu, dari tahapan produksi, nah, yang membedakan film panjang dan pendek mm. dari sisi pra produksinya, kemudian dari produksi, dan pasca produksi itu seperti apa sih yang yeah. membedakan? Ya, yeah. yang membedakannya cuma hasil, hasil, hasil okay. akhir mm -hmm. durasinya berapa mm -hmm. menit, dan sesuai dengan komitmen dari awal mm -hmm. akan membuat sebuah mm -hmm. produksi yang berapa menit. Mm -hmm. Ya, jadi dari pra produksi itu sudah ditentukan, mm -hmm. tapi itu tidak membatasi masalah biaya, ya. Tidak membatasi masalah waktu mm -hmm. ya waktu pembuatan mm -hmm. ya. sebuah film animasi pendek bisa aja dibuat berbulan-bulan mm -hmm. ya mungkin biayanya lebih mahal daripada film animasi panjang ya. jadi eh, batasannya itu hanya hasil akhir saja kalau yang lain-lain eh, pada hakikatnya relatif mm -hmm. dan diperlukan ke sebuah keseriusan bagi mm -hmm. dan ketekunan dan ketelitian. Mm -hmm. jadi itu. yang membedakan tadi hasil akhirnya hasil ya pak akhir, ya. ya. Ya abah ya ya ampun. Bapak mulu nih. Kan? Eh hey, iya. <hati> luar biasa sekali nih ya hmm. Pak Insat baru juga dari Pak Cucu. Tapi mungkin sebelum kita hold nih ke segmen berikutnya nanti saya mau tanya ke Pak Iwan dulu nih. Oke Pak Iwan kalau tadi sudah kita bincang-bincang diskusi dengan uh, Pak Cucu terkait dengan uh, film animasi khususnya di animator gitu ya Kak Yuni kita gitu, tadi sampaikan bahwa ternyata tapan tahapannya juga itu adalah yang berbeda di hasil akhir. Tapi hmm. kalau dari seorang nih Pak Iwan Maris asesor film. Nah, ini lebih sulit menilai animator apa lebih sulit menilai misalkan uh, yang dikatakan karena kan di film itu tidak hanya animator ya. Tapi mungkin ada penulis naskah gitu kan ya, kemudian menciptakan yang lain-lain gitu kan seperti itu. Nah, gimana menurut pendapat Pak Iwan Maris? Silakan Pak Iwan. Ya Siap, ya, Mas Digun. Jadi eh, kalau eh, dari sisi asesor sih sebenarnya kan kompetensinya per okupasi ya. Masing-masing adalah masing-masing nah. uh, orang yang berperan di dalam industri ini. Baik dia di industri pembuatan film untuk industri medianya bioskop, OTT, ataupun lainnya. Atau dia film pembuat dalam animasi pendek atau panjang. Juga untuk medium televisi, medium uh, bioskop, atau OTT dan lain sebagainya. Jadi perokupasi. Nah, kalau tadi eh, kita bicara tentang animasi, sebenarnya kalau animasi eh, itu sudah dari tahun yang berapa tahun yang lalu, gitu ya. Atau katakanlah eh, kalau misalnya kita tahu tentang logo saja ya, logo itu kan dianimate, gitu, digerakkan. Gitu. Jadi artinya bukan animator itu bukan sendiri, bukan orang yang bekerja secara sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang ceritanya, maka kita akan bicara kepada penulisnya gitu. Kepada penulisnya dan penyutradaraan gitu. Tapi kalau kita bicara hasil tentang bagaimana meng uh, apa nih pergerakan semua, motionnya semua, maka kita akan bicara dari tim CGI. Hmm. Kalau di sebelah sekarang ini disebut CGI. Uh, computer Graphics imaginary artist. Jadi udah menjadi artis gitu. Artis yang menggerakkan, menganimate, uh, meng menganimate, menganimasikan menjalankan suatu gerakan mati menjadi gerakan hidup. Terus kemudian bagaimana yang memberikan gambar-gambar uh, dari mana nih atmosfernya, di mana environmentnya maka dia ada lagi orang yang membuat gambar backgroundnya gitu. Jadi bukan berhasil hasil sendiri, Dia hasil kolaborasi dari berbagai okupasi menjadi satu hasil baru yaitu sebuah drama atau sebuah konsep-konsep uh, uh, dari genre yang memang ditawarkan gitu. Jadi kalau tadi ngomong ada bicara transformer umpamanya dalam satu produksi dalam panjang. Sebenarnya sama saja dengan uh, pekerjaan dalam animasi panjang karena di transformer sendiri menganimate, menganimate, menganimasikan dari pergerakan uh, sang robot gitu ya. Nah, apa sih uh, persiapan persiapannya? Itu tentu saja sama saja, apa sama ya. karena, karena uh, tadi sudah dibicarakan ada menggunakan uh, apa uh, dubbing suara lebih awal atau menggunakan ani animasi uh, di awal gitu. Jadi kita mungkin pada sesi-sesi berikutnya kita akan coba bicarakan lagi tentang uh, apa? pergerakan visual effects ya. Karena ke visual effects, VFX itu berkaitan dengan uh, seluruh uh, apa? dramatic film, dramatic film dalam uh, pengertian film secara utuh, uh, kalau film cerita panjang maupun film animasi panjang. Jadi sekarang ini sudah lebih saling berhubungan secara teknologi. Makanya kalau beberapa hal yang berkaitan dengan tersebut di tahun-tahun di, di ini itu malah games sendiri sudah masuk dalam animasi seperti mengapa ada software-software yang sekarang bisa menjadi uh, apa namanya uh, uh, menjadi bagian dari uh, games tapi sekarang digunakan juga di broadcasting dan di film gitu. jadi sedemikian rupa sebenarnya jadi kalau misalnya kita tergantung membuat film apa filmnya misalnya film pendek atau uh, film panjang, atau animasi pendek, atau animasi panjang. Itu sama saja sebenarnya pada prinsipnya, tergantung niatnya ya. Makanya kadang-kadang kalau kita dikenal di dalam komunikasi, mungkin ada kita bicarakan tentang premisnya apa sih, gitu. logline-nya apa sih, sinopsisnya apa sih. Kalau ternyata cuma bicarakan tentang bagaimana premisnya, kita mau membuat satu branding guna dharma, gitu kan iklan gunadharma, maka yang kita buat adalah sesuatu yang tidak akan durasi panjang-panjang, gitu. Maka durasinya akan pendek. Tapi kalau kita bicara Borobudur, kita akan bicara, oh iya, kita akan panjang karena ada, uh, kita akan menyatakan bahwa Borobudur adalah uh, warisan dunia, gitu. Maka ngomongnya panjang, gitu kan, nggak cukup dalam dalam satu menit dia bisa menjadi sesuatu yang kita bisa ceritakan. Jadi kenapa pendek, kenapa panjang? Ya itu tergantung tergantung niatnya, gitu Mas Siguni. Jadi apa yang kita bisa buat, nah itu deh eh, artinya kita sampaikan sehingga semua penonton merasakan bahwa ini loh, ini menjadi satu cerita. Kalau kita branding guna Dharma, iklan guna Dharma satu menit, maka cukup. Maka kalau kita eh, lihat baru budur, apalagi dalam film yang dramatik, maka kita butuh di atas eh, satu jam. komen seperti gitu. Tapi keterlibatan animasi dalam pembuatan film maupun pembuatan animasi, karena kita sering menyebutnya animasi ya, maka semua okupasi akan saling bahu-membahu menjadi sebuah kerja kolaborasi. Gitu, Mas Igun. Baik, terima kasih. Saya, saya suka kata kunci terakhir Pak Iwan, kolaborasi. Oke, <laughs> itu harus kolaborasi. Jadi memang tadi animator tidak bisa kerja sendirian ya. Tadi Pak Cucu juga sampaikan, itu harus ada timnya hmm. atau dikenal dengan teamwork Oke. Okay. Sebenarnya saya mau nanya langsung ini tetap pertimbangan biaya ini Pak Iwan dan juga Pak Cucu, tapi mungkin kita hold dulu ya Pak Iwan dan juga Pak Cucu. Karena ini salah satu hal penting ini karena hmm. salah satunya juga di samping kita itu juga juga sebagai produser belum ya. Oke, <laughs> pasti ya. itu mempertimbangkan itu. <laughs> Oke, okay. karena saya ingat quotes-nya apa? hemat belum tentu efisien, efisien pasti itu insya Allah hemat. silakan Kak Yuni. Baik, luar biasa. <tuh> Oke, pemirsa jangan kemana-mana, karena nanti perbincangan kita di segmen ketiga lebih menarik lagi. Untuk itu tetap dalam Huji Cinema, kita akan segera kembali setelah jeda program berikut ini. pemirsa di dimanapun Anda berada dan juga tentunya Cinema Lovers, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Yuji Cinema. Masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga Kak Guntur Eka Saputra MSI dan juga tentunya dua narasumber kita yang legend-legend yang keren-keren abis yaitu Bapak Cucu Suteja SEMM yang merupakan produser film dan juga Bapak Iwan Maurits yang merupakan asesor film. Baik, tadi mungkin Kak Igun sempat uh, apa ya, me t ya, terkait dengan pertanyaan di segmen ketiga ini, terkait dengan biaya tadi Kak Igun. Betul. Yaitu hemat belum tentu efisien, efisien sudah pasti hemat. Ini menarik sekali ya pemirsa ya. Kuasnya <laughs> by Abah Cucu Suteja. <laughs> okay, itu harus diklarifikasi dulu. Oke, iya, ya, siap. mau gak? Iya, oke baik. Untuk uh, katakanlah nih, nanti kita ke Pak Iwan juga ya, Pak uh, Abah nih. Untuk Uh, katakanlah biaya produksi itu kan katakanlah tidak sedikit ya yeah. kan, untuk yeah. ya, animasi ini sebenarnya yeah. karena yeah. walaupun mungkin tadi di belak uh, tidak terlalu banyak di lapangan tapi di, uh, duduk di depan komputer itu yeah. kan ya berjam jam bahkan mungkin dua tujuh dua per seven gitu kan yeah. ya seperti itu itu bukan hal yang mudah juga yeah. dibutuhkan kreativitas yeah. biaya mm -hmm. dan juga dan lain lain karena tadi bisa jadi 100 animator dalam yeah. untuk satu film tertentu saja. Yeah. Nah terkait dengan biaya ini, gimana sih sepengalaman Pak Cucu uh, terkait dengan uh, animasi ini? Karena pasti beda dengan film ya, ya Pak Cucu. Betar -betar. Oke, silakan, Abah. Ya, jadi uh, di dalam uh, menentukan animasi, kalau memang di dalam film itu tidak seluruhnya animasi, mungkin ya kayak film uh, saya yang borobudur ya, itu uh, tidak seluruhnya animasi, tapi ada beberapa yang pakai adegan animasi. Apalagi kalau memang ini seluruh filmnya, seluruh full animasi, mm -hmm. memang agak berat di uh, awal. Terus terang aja, di awal itu dalam artian uh, mengadakan atau mempersiapkan sarana dan prasarana. Ya, apakah itu tempat untuk menjadi studio, kemudian uh, peralatan komputer, kemudian aplikasinya? apa yang diperlukan kemudian merekrut orang-orang yang faham orang-orang nah, yang mengerti tentang animasi kemudian menyelaraskan orang-orang yang direkrut itu menjadi sefaham okay. <laughs> menjadi so. yang asalnya agak sedikit berbeda mengenai uh, pengoperasiannya karena biasa terbiasa dengan aplikasi ini terbiasa dengan aplikasi ini kemudian akhirnya kita tentukan memakai aplikasi yang diseragamkan dan di Uh, apa istilahnya di, bisa dikerjakan oleh semua mm -hmm. animator ya. per, perlu penyesuaian nah, itu kenapa saya bilang agak berat di awal karena itu diperlukan waktu diperlukan biaya mm -hmm. nah, tapi kalau sudah jalan uh, maka sudah mulai kelihatan hasilnya mm -hmm. makanya film animasi ini uh, akan lebih efisien mm -hmm. <laughs> nah, karena dalam arti menunjuk ke penghematan itu, kalau tidak cuma membuat sekali, hmm. tapi harus membuat berkali-kali. Hmm. Katakanlah, kayak transformer itu satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau hmm. cuma satu selesai, aduh, sayang Habis banget ya? gitu kan? Hmm. Tapi begitu dia buat yang keduanya, mungkin uh, biayanya menurun hmm. ya kan? Nah, dari penurunan biaya, biasanya produser tuh nggak dulu, duluan happy gitu, hmm. tapi mengalokasikan untuk kemajuan apalagi untuk kesempurnaan apalagi jadi kategorinya biayanya sama mm -hmm. tapi di sini ada yang lebih sempurna ada yang lebih di apa disempurnakan mm -hmm. lagi atau dibetulkan lagi sehingga nanti hasilnya mm -hmm. akan lebih maksimal lagi kalau dulu kita bermain cuma uh, di dalam sebuah adegan itu cuma satu mm -hmm. uh, ininya uh, animasinya mungkin nanti ada jadi ada beberapa animasi sehingga makin seru mm -hmm. orang nontonnya ya. mm -hmm. jadi lebih kepada penyempurnaan, penyempurnaan dan efisiensi tetap dijaga. Oke, okay. karena kalau tadi kita mengacu ke transformer nih ya yeah. film yang tadi oleh Abah itu yang tadi saya pertama mungkin cuma satu atau dua. Iya. Tapi yang kedua, ketiga bisa tiga, empat, lima, enam. Betul. betul. Kan iya. delapan. <laughs> iya. Iya, betul, itu. Iya, Jadi iya, iya, itu. iya. Iya. Ada iya, pasukannya. Iya, ada pasukannya. Iya, betul. Oke. Dan itu berhubungan dengan efek atau visual efek kita tersebut. Iya, Oke. Nah kebetulan tadi Pak Iwan nih, Yuni di segmen sebelumnya menyebutkan visual efeknya. Iya, dan iya, dan iya. juga ada adisi lewat cerita CGIA itu adalah komputer uh, Generated imagery artist gitu ya. Mm. Nah ini jujur saja ini Pak Iwan itu ilmu baru buat saya karena saya <laughs> di apa belum membaca literatur lagi tentang animasi tentang CGI yang nah, mungkin Pak Iwan bisa cerita ke kita ini terkait dengan uh, apa namanya uh, dari si CGI tadi ini CGI tapi sebelumnya mungkin ada VT terlebih dulu ke uni betul iya, ya. Oke mungkin sebelum tadi kita ke Pak Iwan ya, ya Kaya untuk membahas tadi visual effect. Nah ini ada salah satu tayangan terkait dengan bagaimana sih memproduksi sebuah animasi. Untuk itu kita saksikan sama-sama berikut tayangannya untuk pemirsa. Jadi kalau di animasi itu ada yang namanya dailies. Dailies itu kan dari bahasa Inggris artinya harian ya, dailies. Jadi kenapa disebut dailies? Karena memang proses tanda kutip syutingnya animasi itu memang beda sama syuting film biasa. Kalau animasi itu proses membuat sebuah action atau sebuah shot aja itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya dibuatlah sebuah sistem membuat progres pembuatan film ini lebih bisa di manage sama sutradara. Yaitu pembuatnya adalah kita di depan itu kita bikin semacam blueprint atau cetakan filmnya dulu itu namanya animatik jadi kita bikin itu sepanjang durasi filmnya katakanlah filmnya satu jam atau dua jam dibikin dulu eh, eh, apa ya blueprint film itu dah hanya dalam bentuk gambar storyboard yang sudah dilengkapi dengan uh, suara, suara aktor dan mungkin uh, temporary musik atau musik tempelan dulu ya sebelum nanti musik direktur atau scoringnya bikin dulu. Jadi memang kita selalu mengadakan uh, ngobrol sama para leads kemudian sama animatornya juga untuk sama-sama memahami uh, maksudnya itu gitu. Kita juga nelaah dari animatik, kemudian dari layoutnya, kayak gimana. Dengan direkturnya pun intens komunikasi. Itu daily kita bakal ada Namanya dailies ya, dari director, kemudian supervisor, kapten, dan animator itu ngumpul untuk bahas per shotnya supaya same page gitu. Ketika di depan itu kita bikin eh, blueprint film, itu disitulah ketika dimana sutradara bisa membuat berbagai macam adjustment yang eh, signifikan yang besar gitu ya, karena setelah dari situlah eh, nanti kan scene-nya akan dibagi-bagi. Itu akan dibagi ke para animator. Nah, di, ketika sudah dibagi ke animator itu, disitulah kita bisa bilang itu adalah syutingnya film animasi gitu. Karena kan udah tahu nih adegannya apa, Durasinya oke, okay, kamu dapat durasi 10 detik gitu ya. Misalnya dikasih sama sutradara animator ini kamu bertanggung jawab untuk syuting 10 detik ini gitu. Organik banget ya karena maksudnya uh, karena memang sudah ada uh, blueprint filmnya dari awal jadi semua tuh sudah tahu visinya sutradara dari awal gitu. Sehingga kalaupun ada adjustment biasanya adjustment yang kecil atau minor gitu. Misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu dan itu mereka sangat perhatian sekali terhadap detail gitu. Oke, okay, baik. Nah, ini menarik sekali ya. Perhatian sekali terhadap detail. Kalau <gifat> Tadi <tid> Pak Cuc Abah dan juga Pak Iwan itu ketelitian <tid> sebenarnya. <tid> ya, okay. Tapi mungkin uh, sekarang saya main ke visual effect nih uh, Pak Iwan. Pak Iwan Tadi menyebutkan tentang CGIx X, computer generated imagery artist nih, nih ya Itu apa sih membedakan sebenarnya dengan CGI dan kira-kira apa uh, mungkin efek dasar yang mungkin kalau mungkin bisa sharing ke kita nih Pak Iwan. Efek visual, efek apa sih yang paling sering digunakan mungkin untuk film animasi ini? Pokoknya, animasi itu rata-rata pasti pakai ini deh gitu ya. Jadi kelihatan kalau itu animasi. Karena kadang animasi sekarang nih, uh, Abah, kadang juga udah kayak mirip-mirip real itu. Iya betul. Iya, betul iya, ya, Ser seril mungkin iya. ya. Oke, mungkin Pak Iwan bisa cerita. Silakan Pak Iwan. Iya Mas Sigun, barusan yang kita lihat itu dari hmm. satu produksi, uh, apa namanya animasi ya kita sebut animasi itu berdasarkan pola kartun ya. Yeah. Jadi pola-pola Disney, pola-pola Disney itu. Jadi ya artinya dari awal kemudian ada ada perencanaan. Kalau kalau itu mungkin tadi dijelaskan bahwa kalau delis itu udah kerja ya. Tapi kalau flownya itu mereka akan membuat animatik. Animatik itu perencanaan dalam sebuah adegan misalnya berapa seratus scene gitu dalam sebuah film itu. Maka seluruhnya sudah dibuat seperti layaknya sebuah film. Misalnya itu direncanakan satu, satu jam, maka animatiknya dibuat selama satu jam. Itu dari buat eh, dari apa? Dari perencanaan storyboard. Storyboard sudah dibuat. Jadi waktu kerja semua sudah melakukan seperti itu. Nah di dalam Transformer, atau sebuah film-film eh, yang sekarang sudah berkaitan dengan visual effects, itu ada namanya previs previsualized. itu. Jadi di mana di awal juga sudah membuat rancangan selama film itu berlangsung atau misalnya kata tadi 100 scene, maka scene 1 2 3 dan 4 sudah ada previsnya. Semua bekerja berdasarkan previs itu gitu. Nah, uh, semua yang kerja itu siapa aja gitu ya. Kenapa visual effect sekarang lebih banyak? Jadi di dalam di dalam perangkat-perangkat komputer -perangkat, uh, sekarang ini kan sudah banyak yang bisa uh, menggambarkan uh, satu apa namanya uh, suasana dramatik ya dari sudut pandang sinematik yang artinya bisa membuat gambaran-gambaran wih asik loh keren lo gitu ya atau bagus ini di mana uh, gedung-gedungnya ini di mana pemain-pemainnya yang tadi transforman menjadi robot-robot tiba-tiba kok keren-keren banget gitu. apalagi lihat coba lihat berapa tahun belakangan ini film-film action begitu mendominan di apalagi Hollywood ya itu mendominasi layar-layar uh, bioskop karena memang yang dipertunjukkan adalah satu show show dari superhero 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 nya dari dari Amerika momennya kemudian mereka akan membuat ini terus karena pasar ini sudah demikian bergerak seperti itu dan untuk itu maka mereka perlu menambahkan ahli-ahli uh, visual effects sehingga kalau sekarang ini keterlibatannya apakah cuma keterlibatan pembuat film itu enggak gitu. jadi banyak semua programmer juga ikut mah, ikut membuat kenapa terus orang-orang yang arsitektur juga ikut membuat contohnya kalau nanti Pak Cucu akan membuat membuat suatu uh, film uh, Borobudur dengan format terbaru maka yang dilakukan adalah uh, kita akan menggunakan simulasi uh, dengan uh, menggunakan lidar light distance and ranging gitu ya. Nah, nanti artis-artis ini dalam CGI itu semua yang bekerja disebut artis ya. Jadi CGI tadi yang sama mas itu itu CGI tambah artis berarti artisnya dari CGI. Kalau dalam suara ada Foley artis maka artisnya dari Foley gitu. Nah, itu akan bekerja gitu, dengan data-data yang diambil oleh teman-teman arsitektur eh, tentang borobudur dari sudut pandang mana aja. Maka sudah dapat tercover titik-titik uh, untuk pem -pem pembuatan 3D arsitektur. Pakai apa sih gitu? Macam-macam ya sekarang ini ya, kalau duduk misalnya menggunakan uh, Maya gitu ya. Terus ada yang simple 3D Max, kalau sekarang mungkin banyak kalau orang-orang gamers menggunakan Unreal Game gitu ya. Jadi artinya perkembangan itu terus gitu. Oh, sehingga film-film Hollywood, film-film Hollywood pun itu film-filmnya sekarang. Wah, film-film yang kita kalau nonton tuh udah seru-seru aja gitu ya. Karena mereka membuat bahwa teknologi itu berkembang dan itu masuk dalam dunia pertunjukan. Pertunjukan film dan pertunjukan animasi yang kalau pertunjukan film, film panjang atau animasi panjang. Itu digunakan oleh mereka. Apapun, karena dari sudut film panjang itu kan film-film yang murni rata-rata masuk ke layar bioskop atau layar-layar yang memang medianya media yang didita oleh masyarakat untuk menonton. Jadi sekarang ini ditambah lagi dengan OTT. Kenapa OTT? Karena banyak juga ada film-film yang misalnya ada di, di dibuat, tetapi dia tidak masuk ke dalam layar bioskop. Seperti yang eh, belum awalnya tidak didalari ke bioskop. Yang menang dalam FPI kemarin itu ada di layar OTT. Jadi semua banyak media yang sekarang bisa dibuatkan eh, apa namanya film-film. Eh, Jadi yang berdasarkan teman-teman bergerak di dalam visual effect atau CGI artist ya akan mendukung ini menjadi suatu pertunjukan yang orang akan melihatnya mungkin real ya. Tapi kalau orang gamer membuatnya unreal game. Jadi dia tidak menggunakan sesuatu yang memang karena memang kalau dunia pertunjukan itu kan dunia hayal ya. Jadi dia mereka bisa menghayal di dalam dunia uh, yang sesungguhnya karena akan menunjukkan misalnya tentang luar angkasa. Kita sekarang belum tahu tentang hidup di angkasa, tapi mereka sudah berusaha untuk menciptakan bagaimana kehidupan di luar angkasa nah itu artinya adalah uh, bagaimana teman-teman artis itu sudah berusaha untuk membuat suatu environment lingkungan-lingkungan yang ada dalam cerita makanya kalau nanti Pak cucuk buat yang berbudur, ya kita buat nanti kita 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 bantu dengan teman-teman arsitektur di rendernya menggunakan supercomputer komputer 100 mungkin maka menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi gitu, mas Peter ya demikian mas Peter. Baik, luar biasa yeah. sekali. Ya, karena belum ada di GX A1 dan GX100, 100, sorry. Mm -hmm. Ya, itu jadi mungkin kalau nanti render cepat nih Pak Iwan ya. Gak mungkin berhari-hari deh, Kalau tadi yeah. kata Pak <laughs> Cucu ya, mungkin okay, berhari-hari. Yeah. Nah, itu ada kolaborasi <tuh> atau teknologi dan juga mungkin dengan dunia hayal tadi disampaikan dengan. Bukan dunia hayal sih, lebih kepada imajinasi. Dimajinasi. Ya, imajinasi dari toko tersebut. Oke, okay, luar biasa. Iya, oke. Okay. Mungkin kalau saya mau tanya ke Pak Iwan terkait dengan tadi dikatakan Borobudur, kebetulan di sini ada langsung gitu ya the main of the idea <laughs> dari Borobudurnya Pak Iwan. Nah, kira-kira ada harapan kapan dimulai mungkin ada isu-isu spoiler <laughs> untuk <ke> animasi. <laughs> Oke. Okay. Atau mungkin kan, gini, iya. Atau iya. Eh sorry, kan silakan Pak. Uh, imaginary Iya, yeah. yeah, silakan. Masih imaginary kan Nanti. Oh, imaginary. <laughs> Oke. Okay. Uh, jadi tentunya nanti kalau kita akan masuk dulu nanti yang berikutnya barangkali akan undang Pak Jo lagi okay. dan teman-teman nanti dari, dari 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 arsitektur untuk kita hmm. yuk. Kamangan sesuatu bahwa kita menjadi bagian dari misalnya latar belakang sebuah film, baik film panjang ya, atau film animasi. Sehingga bagaimana membuat sesuatu yang kita digunakan dalam sudah terkait dengan IT-nya, bisa support itu semua, sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk kapan ya? Mungkin Mbak Cucu yang lebih tahu. Oke, okay, baik. Kalau gitu... Cucu bisa ditanya. <laughs> oh, siap. Nah, langsung ditanya ini pasti. baik, <laughs> terima kasih Pak Iwan. Terima kasih ini, Pak Iwan. Atas insight-nya ya. Oke, okay. Silahkan Kak Yuni, ini menarik sekali tadi perbincangan dengan Pak Iwan ya. Okay. Iya, bahkan uh, mengutip dari salah satu artikel Kak Igo, hmm? ternyata tadi yang CGI ini karena memang perkembangan ini begitu pesat hmm? ya. Banyak film-film sukses karena tadi menggunakan efek CGI tadi ya, hmm, ya kayak Kak gitu. ya. Dan ternyata ini menjadi salah satu unsur utama yang digunakan dalam proses pembuatan film ternyata hmm. CGI sekarang ini kak Egon, oh. luar biasa sekali dan kita kembali ke hmm. pak cucu kita, oh ke abang iya. kita terkait dengan tadi animasi Borobudur, <coughs> <laughs> seperti apa nanti ke depannya pak? ya, insya Allah uh, kita akan terus uh, merapat mm -mm. dengan teknologi mm -hmm. ya. sehingga untuk membuat sebuah film Klasik kolosal spektakuler dalam keadaan real mm -hmm. sekarang ini susah sekali. Mm -hmm. ya. Maka uh, kami merapat kepada teknologi uh, kemajuan teknologi uh, direncanakan akan membuat film klasik kolosal spektakuler itu dalam animasi. Oh, wow, sudah penasaran. <laughs> ya, ini dalam hmm. tahap uh, persiapan mm -hmm. dan penjajagan. Okay mudah-mudahan kalau kita sudah bisa menemukan tim atau membentuk tim yang uh, uh, apa yang siap untuk memproduksi akan secepatnya diproduksi sehingga uh, imajinasi jadi bukan hayalan ya imajinasi penulis itu akan lebih terakomodir oleh animasi dengan uh, uh, tidak ada kesulitan dalam menentukan lokasi atau menentukan apa kalau dulu awal-awal dengan real itu saya sangat kesulitan banget hmm. dari mulai properti kostum dan lokasi. Mungkin dengan animasi sekarang ini akan lebih terbantu, walaupun bukan berarti biayanya akan lebih murah hmm. karena teknologi animasi akan terus berkembang dan menuntut sebuah pra produksi yang eh, sang apa? Pra produksi yang apa, serius gitu hmm. dalam baik dalam pembiayaannya dan penanganan. Biasa Kayak, terbiasa. Mm -hmm. Saya jadi ingat dulu uh, Abah cucu pernah cerita Ketika memproduksi film berbudur ya pak Tantangannya adalah ketika harus membeli kostum Sendiri membuat ya pak membuat. langsung iya, Kemudian betul. juga replika berbudurnya sendiri iya. Nah sekarang tantangannya lebih ke Teknologi tadi Kepada sendiri ya pak ya luar okay, biasa sekali ya. Kak Igun. Kalau tadi katakan yang borobudur yang asli gitu ya, iya. yang real. Yeah. Saya kepikiran itu adalah uh, seperti mungkin lighting, <us Nous grafis> ya. kemudian lingkungannya <usur> 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 itu, <usur> 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 itu harus se -se -se <usur> setempo dulu. betul <usur> gitu. <usur> ya. <Setempol> dulu. <usur> oke baik. Tapi kita udah di penghujung acara Kak Igun nih, ya, terasa, terasa ya. <usur> <usur> baik silakan Kak Igun. Iya <usur> baik. Mungkin sebelum kita menutup ya, kita akan memberikan kesempatan dulu kepada para narasumber kita, para legend kita, hmm? para legend kita nih betul. Kak Igun untuk memberikan A closing statementnya hmm. ya, mungkin dari Abah dulu, ya. Pak Cucu mau ngomong Pak ya. Cucu e, kali ini simpel sekali mm -hmm. ya. tetap optimis mm -hmm. dan mensyukuri apa yang sudah tercapai mm -hmm. itu aja okay. nah, Optimis, Syukuri apa yang ada, jadi pengen nyanyi pengen ini? nyanyi. <laughs> <laughs> kita bisa jadi penyanyi, kasih suara <laughs> itu arahnya ke situ <laughs> baik, Mbak Cucu okay. sudah ya. kemudian Pak Iwan Pak kita di Zoom, silakan Pak untuk closing statementnya. Iya, Pak Cucu pakai kata tetap, saya ikut kata tetap juga deh. Yeah. Atau di GTV, <laughs> karena akan terus banyak informasi seputar film. Tetap di GTV. Okay. terima kasih. Terima kasih, Pak Le, <laughs> Pak Iwan. Oke. Okay. Baik, Baik, terima kasih mm -hmm. Pak Cucu, Abah Kita, abah dan kita. juga Pak Iwan Mauris yang sedang berada di Zoom. Mm -hmm. Itu luar biasa sekali. Semoga ini yang nonton, dan juga khususnya kita mm -hmm. berdua ini, yang generasi muda bisa menambah ilmu dan juga insight yang luar biasa Betul. dari para legend kita. Ya, Baik, terima kasih banyak terima juga sudah menemani kita ya. di UG Cinema. Abah, tetap semangat ya Pak. Tetap kita semangat, optimis. Ada masih nah. muda budur ya. Oke, okay. kalau <laughs> tadi tetap ya. ya. saya ke Abah dan ke Pak Ale tetap muda. <laughs> tetap, tetap muda. menginspirasi juga ya. ya. baik pemirsa tak terasa satu jam Yuji Cinema sudah menemani pemirsa. Terus saksikan Yuji Cinema dan juga seluruh program-program Yuji -program TV yang bisa pemirsa akses di channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog. Dan tentunya juga pemirsa bisa live streaming melalui www.tv.gunadharma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Bisa juga mendownload aplikasi UGTV mobile yang sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Pemirsa dan cinema lovers yang ketinggalan episode hari ini tidak usah khawatir karena bisa menyaksikannya kembali di YouTube kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Sri Wahyuni mewakili Kak Guntur dan juga seluruh narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan anda. Salam sehat dan sampai, sampai jumpa. Inspar. jumpa pemirsa Yuji TV di mana pun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat dan juga tentunya berbahagia. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir menemani pemirsa tentunya dalam program Yuji Cinema. Pemirsa, saya informasikan kepada para pemirsa bahwa kita semua yang ada di studio dan seluruh kru yang bertugas sudah melakukan swab antigen dan mengikuti protokol kesehatan. Pemirsa di rumah juga sama-sama supaya pandemi segera berakhir. Dan Yuji Cinema pada hari ini mengangkat tema terkait produksi film dan animasi durasi panjang. Tentunya saya di studio tidak sendiri, sudah ditemani oleh host yang mungkin juga pemirsa sudah familiar ya, yaitu Kak Guntur Eka Saputra S T M S halo. Iya baik, sehat ya semangat. Sehat semangat tentunya. Oke nah, kita Kai ketemu Gun. lagi dengan istri penginir Abah ya, <laughs> Abah nih ya. oke. Okay. Betul eh. sekali. Dan pemirsa bisa menyaksikan UG Cinema ini juga tentunya seluruh program-program UG TV melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog. Tentunya pemirsa juga bisa live streaming di .tv .ac id atau melalui www.ugtv.co.id. Pemirsa juga bisa menyaksikan live di aplikasi UGTV Mobile yang tersedia di Play Store maupun App Store. Baik pemirsa, kita langsung saja sapa narasumber kita ya kak Igun ya. Betul. Yang ada di tengah-tengah kita yaitu Bapak Cucu Suteja SMM yang terkenal dengan produser film. Hmm. Betul kak Igun ya? Betul sekali. apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sehat ya? Harus sehat. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> harus sehat. Alhamdulillah. Amin. <laughs> Okay, Dan baik. tentunya masih selalu semangat ya pak ya? Tetap semangat Harus semangat, luar biasa sekali Dan hmm. kak Igun kita hmm. juga ada narasumber juga Betul. melalui platform Zoom Betul sekali, nah, ini siapa? kolaborasi ya Betul. antara live streaming mm -hmm. dengan juga dengan ada media platform cloud mm -hmm. Yaitu di dengan Zoom okay. Yang dimana ada narasumber kita yang bergabung dalam cloud meeting ini Itu adalah Bapak Iwan Maurits yang juga merupakan asesor film, luar biasa sekali Coba kita cek terlebih dahulu, nih, untuk kita sapa: Halo, Pak Iwan. Apa kabar, Pak Iwan? Halo, apa kabar? Apa kabar, Pak Igun? Baik, dan harus baik, tentunya harus sehat, tentunya. Iya, oke. Saya juga pakai ini, nih, prokes juga, nih, saya karena lingkungannya oh, iya sekitarnya juga, kan, uh, uh, saya juga di dekat studio, cuman masih mempersiapkan beberapa materi, jadi saya berada di platform Zoom dulu, ya baik siap. Ya, ya, Pak coba. Iwan biasanya menemani saya di studio nih Pak Iwan <laughs> ya okay, terima kasih baik. masih Siap hati, Pak, Pak Iwan ya oke okay. ini kita belajar dari dua legend ya oke okay, ada Pak Iwan <laughs> dan juga ada Abah nih, ya oke okay, baik nah begitu kita langsung masuk nih kira-kira penasaran sebenarnya yang akan kita bahas nih apa nih kayu nih Ya, karena tema kita hari terkait dengan produksi film dan animasi durasi panjang. Hmm. Mungkin sebelum kita bincang-bincang, Kak Igun, tuh. dengan donor sumber kita yang legend tadi, Betul. yang luar biasa hmm. sekali. Yang satu produser film, yang satunya asesor film, uh, Kak Igun. Okay. Kita punya informasi dulu untuk para pemirsa, bahwa mungkin pemirsa juga melihat pada tanggal 10 November 2021, tepat di perayaan hari pahlawan uh, Festival Film Indonesia di Halat ya, waktu itu, dan ada kategori baru yaitu animasi panjang terbaik yang diraih uh, oleh Nusa Kaigun. Luar biasa hmm. sekali. Dan ternyata produsernya itu adalah alumni dari Universitas Gunadharma okay. Kaigun. siapa itu? Kak Boni. Oh, Kak, Kak Boni. Boni. Okay. Waktu itu berkesempatan untuk uh, memberikan informasi juga ke kita melalui platform Zoom hmm. di Yuji Cinema hmm. juga, Kaigun. Oke, okay. aku lihat liputannya waktu itu. <laughs> Luar biasa okay. sekali. Siap. Dan juga ada info yang kedua, Kak Igun, hmm. bahwa dari Anugerah Maestro Perfilman, yaitu hmm. ada penghargaan Ki Sumarjono dari Asosiasi Karyawan Film dan Televisi hmm. Indonesia, yaitu kepada Ki Slamet Raharjo, George Kamarullah, Soleh Ruslani, dan M Sandi Joko. Mungkin langsung hmm. kita saksikan dulu ya, tayangannya okay. ya, seperti apa? Berikut tayangannya untuk pemirsa, silakan. kategori film cerita panjang terbaik. Kategori film cerita panjang terbaik. Dan pemenang film cerita panjang terbaik adalah... Penyalin Cahaya, produksi Rekata Studio, Kaninga Pictures, produser Adi Ekatama, Ajis Dibio, Wilawati. kategori film animasi panjang terbaik dan pemenangnya adalah Nusa Sutradara Boy Wirasmono, produser Ricky Sapoy Manopo, dan Anggia Karisma, produksi The Little Giants di Cinema Picture. Congratulations. Terima kasih. KFT Indonesia adalah organisasi profesi perteleman yang terlama di Indonesia ini. KFT mempunyai cita-cita mulia akan peningkatan sumber daya manusia bidang pertilman yang unggul dan kompeten. Acara anugerah pagi ini anugerah maestro perteleman merupakan dedikasi KFT Indonesia terhadap para maestro. Bapak Ki Selamat tahap yang saat ini ada di zoom meeting. Bapak Soleh Ruslani dan Bapak George Kamalula kemudian yang akan menerima penghargaan Kidemang Demang Sumarjono Bapak M. Sandi Joko Santoso atas prestasinya dalam penghargaan di 32 kompetisi Festival Film Internasional lewat karya Litani for the Brothers. Saya turut berbahagia dan bangga atas penghargaan Maestro di bidang perfilman yang diberikan oleh Persatuan Karyawan Film dan Televisi atau KFT Indonesia kepada saudara saya Ki Slamet Jarot, Giorgio Kamarullah, Soleh Ruslani, dan Ensadi Joko Santoso. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ensadi Joko Santoso yang menerima anugerah Ki Demang Sumarjono atas prestasinya dalam film Lightning for the Goddess sebagai The Best Foreign Language Film pada Festival Film Prince of Prestige Academic Award 2021 USA. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi pendorong pembangunan sumber daya bangsa yang kompeten dan berkarakter budaya Indonesia. Baik pemirsa YouTube dan juga cinema lovers. Tentunya tadi sama-sama kita sudah menyaksikan tayangan terkait penghargaan Festival Film Indonesia dan juga Anugerah Maestro perfilman Indonesia. Luar biasa sekali pemirsa. Ah, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Tepuk tangan dulu boleh Iya, luar biasa sekali. Nah, Igun, gimana nih? Mungkin hmm. biasa kita kenal ketika ada Festival Film Indonesia hmm. itu uh, kategorinya mungkin pemeran terbaik perempuan, betul. pemeran terbaik laki-laki, dan Atau lain sebagainya. Atau pendukung uh, peran pria, pendukung nah, peran wanita biasanya. Betul, ya. dalam festival betul. kali ini ada kategori baru ternyata, hmm. yaitu tadi, uh, anu, apa namanya kak? Film dan film? animasi durasi panjang. Animasi ya, panjang enjang. terbaik betul dan diraih sekali. oleh Nusa. Nah mungkin uh -oh. Pak Cucu nih, selaku produser film bisa mengomentari terkait adanya kategori baru ini pada hmm. dalam perfilman kita. Atau sebelum ke situ mungkin hmm. uh, Pak Cucu. Uh, yang dikatakan durasi panjang dengan durasi pendek itu apa sebenarnya yang berbeda? Eh uh, durasi uh -huh. panjang dan durasi pendek itu sebetulnya masalah eh uh, yaitu masalah durasi aja. Uh -huh. Sedangkan uh, panjangnya katakanlah kalau dulu paling panjang cuma 5 menit uh -huh. atau 10 menit bahkan kalau kategori durasi pendek itu cuma paling panjang 30 menit uh -huh. Sedangkan kalau sudah di atas 30 menit itu durasinya sudah panjang. Tapi bukan berarti yang namanya durasi pendek itu e, pengerjaannya mudah, itu malah kesulitannya sama. Kemudian pembiayaannya juga relatif. Yang pendek itu bisa mahal juga e, bisa sulit. Yang panjang juga begitu. Ya bisa mahal, bisa murah, bisa sulit, bisa gampang. Itu tergantung materi dan e, isi cerita yang dibuat. Karena terus terang aja beda dengan produksi film. Atau biasa mm. dengan film. De, kalau yang namanya animasi itu, pengerjaannya itu boleh dikatakan 99% di studio. Ya. Mm. Kemudian ditangani oleh para animator-animator mm. terbaik. Mm. Bukan hanya satu orang animator, mm. tapi sebuah tim mm. yang bisa melibatkan 100 orang lebih. Mm. Atau bahkan sampai 200. Begitu juga peralatannya. Bukan cuma satu komputer, bisa 100 komputer. Karena pengerjaannya frame by frame, mm -hmm. satu frame, itu bagaimana melukis atau membentuk sampai uh, 24 frame atau 25 frame akhirnya menjadi satu detik. Baik, nah, Kayu ini tadi disebutkan mm -hmm. oleh Pak Cucu bahwa adalah untuk satu detik itu dibutuhkan 24 frame. Betul. Ya. Nah ini kebetulan, saya juga belajar teknik masih, walaupun sedikit nih Pak Cucu, <laughs> ya. ilmunya tetap banyak kan Pak Cucu tentunya nih. <laughs> Apa oh, itu ada standarnya Jepang, Amerika, Eropa. Ada yang menyebutkan 24 frame per second, 20, 20 frame per second, bahkan 30 frame 30, per second. Iya. Ya seperti Betul. itu. Oke. Okay. Nah kalau kayak gitu, berarti zaman sebelum ada digitalisasi, ya. nih, Pak Cucu, itu gimana buatnya? <laughs> itu pasti PR-nya banyak ya Betul. Iya. Ya. Kalau dulu itu membuatnya memakai alat foto yang pakai dia digantung mm -hmm. kayak enlarger, tapi isinya tuh alat foto. Jadi gambar yang mau difoto mm -hmm. jepret. Mm -hmm. Nah, kemudian ganti lagi ada gerakan sedikit dirubah, diganti lagi. Jadi gambar itu jadi beberapa lapis. Mm -hmm. Ada yang peran utama, ada yang backgroundnya, mm -hmm. kemudian mungkin kalau ada awan, ada air itu. Jadi dirubah sedikit, foto lagi, jepret, foto lagi, jepret. Nah, 24 jepretan mm -hmm. itu jadilah satu detik. Sedangkan untuk memotret 24 jepretan itu bisa memakan waktu bisa satu jam. Oke, untuk 24 untuk hasil satu detik. 24 satu detik. Iya. 1 detik kan? Untuk hasil satu detik. Jadi kalau umpama kita dapat tugas untuk membuat hmm. uh, 10 detik, ya itu mungkin seharian. <risi> <laughs> eh, iya, itu ini baru ini 10 detik ya. 10 <laughs> detik. Mungkin <laughs> 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 kalau kita apa Pak Cucu dan kayak ini kalau kita cek film animasi zaman dulu, Pak, yeah, itu yeah. ada apa namanya Putri Salju ya Putri Tidur ya dengan tujuh Seven Dwarfs kemudian ada juga misalkan seperti Winnie the Pooh zaman dulu ada itu yang versi-versi di luar negeri gitu ya rekan saya gitu ya atau film kartun zaman dulu kayak Abbott and Costello doheng gitu ya seperti itu juga bahkan durasinya ada yang lima menit gitu awal-awal kemudian akhirnya nambah jadi satu jam. Ya. Saya nggak kebayang tuh Pak Cucu berapa lama tuh akhirnya produksinya. Uh, kita harus ngakalin dengan memperbesar fasilitas dan memperbanyak tim. Oh, okay. Jadi uh, si animator bukan satu orang hmm. yang tetap uh, dilemparkan umpama untuk adegan pemain si A atau pemain si B animatornya uh, ditentukan ditentukan bisa menjadi 100 orang. Kemudian alatnya juga komputer itu hmm. uh, uh, itunya uh, apa? untuk uh, memotretnya itu hmm. bisa juga menjadi uh, 100 alat nah, sehingga dengan diperbanyak animator diperbanyak alat maka dihasilkannya katakanlah satu animator satu detik hmm. per hari maka untuk 100 orang itu menjadi 100 detik jadi berapa menit kemudian akhirnya bisa dipersingkat lagi waktunya hmm. ya. jadi terus terang aja di dalam pembuatan film animasi itu lebih diutamakan kepada SDM dan uh, peralatannya, hmm. kemudian keseriusannya dan terutama ketelitiannya. Oh, itu sangat-sangat teliti sehingga tidak boleh ada kesalahan. Hmm. Baik dengan banyaknya frame atau penempatan uh, geraknya itu, begitu juga kalau umpama dengan gaet uh, dialog. Biasanya kan ada yang dubbing dulu, mm -hmm. baru buat gambar. Ada yang buat gambar dulu, baru dubbing. Mm -hmm, nah, kalau yang dubbing dulu, baru buat gambar. Nah, gambarnya disesuaikan dengan suara. Mm -hmm. Waktu A, maka menurutnya harus mm -hmm. ini. Waktu B, bagaimana, bagaimana. Itu di apa diperlukan pengetahuan mm -hmm. dan ketelitian. Mm -hmm. Nah, dulu juga saya waktu bergabung di Irkumbator Business Center, Kak, waktu membuat sebuah animasi, kebetulan saya juga ikut jadi dabernya. Eh? Itu disediakan dulu si animasinya pak, ya. kemudian saya mengikuti gambarnya ya. untuk mengisi suara. Ya. Tadi dengan teknik yang kedua betul. tadi ya pak ya? Iya. Ya. Dan memang luar biasa sekali, butuh waktu yang panjang ya pak ya? Iya, betul-betul. Apalagi kalau salah nada. <laughs> salah nada, salah kata, diulang. Iya, <laughs> ya. betul-betul. <laughs> salah salah betul. intonasi, nah, salah kata, ya. oke baik. Ini dari pak Cucu nih. Mungkin hmm. sekarang kita bisa ke Zoom dulu. Yeah. Ya. Untuk ada pak Iwan nih. Halo pak Iwan. Halo Pak Igun. Iya baik. Nah ini tadi kita berbincang-bincang <laughs> dengan yeah. Pak Cucu nih tentang uh, animasi. film animasi. Sebenarnya ini uh, kalau saya sih masih spoiler ya. Awal masih pra tuh ya. Gimana caranya untuk bisa memotong satu detik itu dalam 24 frame per second nih. Nah kebetulan tadi disampaikan Pak <laughs> Cucu juga dibutuhkan ketelitian. Kebetulan nah Pak Iwan mauris ini juga sebagai asesor film nih, ya. Artinya melatih, <laughs> menilai gitu kayaknya. Dan bahkan juga mungkin sebagai Uh, menilainya nggak cuma dari segi SDF-nya gitu ya, tapi juga mungkin dari dari sisi filmnya seperti itu. Nah, sulitkah untuk menemukan, katakanlah mungkin adanya kekurangan, kesulitan gitu kan ya, sehingga ditemukan bahwa memang ternyata ada nih seharusnya tidak 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 dalam screen atau adegan begini ini harusnya seperti ini. Jadi masih ada gambar yang bocor mungkin kayak begitu nih. Gimana menurut, uh, menurut Pak Iwan dari zaman? <tuh> Sebelumnya hmm. mungkin zaman Pak Iwan muda dan sekarang yang masih iya. muda masih. gitu. Okay, tentunya. Silakan Pak Iwan. <laughs> Terima kasih, Mas Gun. Saya masih tetap muda kok. Iya betul, tadi saya katakan masih muda. <laughs> <laughs> Jadi kalau dari sisi asesor kalau sekarang ini ya eh, bukan melupakan yang lalu tapi keterkinian itu sangat penting gitu tapi apakah yang lalu itu enggak bagus gitu bukan karena kan sebuah proses ya sebuah workflow kerja dari sebuah sistem Apakah produksi film secara utuh, cerita panjang seperti biasa ataukah dalam animasi panjang itu punya workflow yang memang sudah diwajibkan gitu alur kerjanya sudah ada gitu jadi masing-masing uh, leader, masing-masing supervisor, itu dia mempunyai kompetensi masing-masing. gitu Misalnya, katakanlah uh, setara dengan yang lalu. Uh, kalau membuat uh, sel animasi yang seperti Pak uh, Cucu ceritakan tadi, frame by frame, itu kalau dilihat memang harus bisa menggambar gitu harus bisa menggambar kompetensinya memang harus bisa menggambar kalau bisa menggambar dulu dituangkan secara langsung di beja gambar kalau sekarang menggambarnya mungkin bisa di sketch up gitu ya bisa di aplikasi-aplikasi terbaru jadi memang uh, dia pertama bisa menggambar kalau dulu malah ngetesnya itu bisa nggak dia membuat garis bundar garis lurus tanpa penggaris tanpa jadi itu sesuatu yang memang harus dimiliki oleh pembuat animasi kalau sekarang dia bagaimana bisa mengaplikasikan itu semua dalam uh, software yang ada gitu ya. Jadi itu berdasarkan kompetensi masing-masing masih guna. Hmm. Jadi kalau dari awalnya, kalau tentu saja kan akan sama ya. Ada hmm. pra produksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Jadi berdasarkan kompetensi-kompetensi yang ada. Cuma yang sekarang ini adalah keterkinian karena teknologi bergerak terus. Makanya apakah animasi yang sekarang mereka sudah bisa menggunakan enggak perangkat-perangkat yang ada atau software-software yang ada dan kemudian ke, di, di, bisa diaplikasikan atau tidak nah bagaimana jadi nanti kita observasinya artinya kemampuan dari masing-masing kompetensi tersebut saya rasa kalau berdasarkan penjelasan teman-teman yang animasi kompetensi ini sebagai sudah ada di kita cuman bagaimana mengorganisasikannya menjadi manajemen produksi untuk animasi yang baik. Itu aja Mas Tigun, mereka kali yang bisa saya jelaskan dulu. Oke, okay, baik. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin lebih kepada gambar, sketch tadi, mm -hmm. kalau sekarang dengan bantuan teknologi. Walaupun mungkin juga dengan teknologi, sekarang juga tetap sketch ya Pak Iwan ya. Gitu ya. Cuma lebih gampang nih, nggak perlu ngapus ya. <laughs> Langsung tinggal di Ando, di back udah jadi. Oh iya, bener. Atau <laughs> ada kesalahan. Betul, betul. Iya, <laughs> <laughs> yeah, oke. Okay. Oke. Okay. Terusnya menarik tuh. Mungkin Pak Iwan saya pengen tahu, kenapa harus salah satunya tadi ada salah duanya, mohon maaf, itu adalah garis lurus, gitu kan, ya tanpa penggaris, dan lingkaran mungkin tanpa koin, gitu misalkan. gitu loh Kenapa harus dua itu? Mungkin ya. Pak Iwan boleh cerita filosofinya, mungkin? Uh, At least ada filosofi, uh, tidak apa-apa. Uh, kalau kita misalnya bisa menggambar dari angka dua jadi apa, jadi bulatan menjadi apa, gitu ya. Itu udah terbiasa. Jadi artinya bisa melihat dari kebiasaan tangan dia dari menggambar itu ya. Jadi mungkin tapi kalau uh, saran uh, apa namanya yang ahli-ahli menggambar mungkin punya metode sendiri atau katakanlah punya filosofi sendiri. Tapi kalau kita dari sistem melihat itu apakah dia punya kemampuan menggambar gitu ya. Hmm. Nah ini yang coba dituangkan dalam kertas kemudian yang yang keterkinian coba tuangkan di dalam sketch up gitu kira-kira. Hmm. Okay. Apakah dia bisa atau Photoshop gitu ya? Hmm. Bisa nggak gitu? Kalau bisa ya berarti oh boleh dong, kompeten dong gitu kira-kira. <tuh> itu salah tiganya kali ya. Oke, okay, salah tiga nih ya. Oke, okay. kalau gitu saya ke Pak Iwan itu adalah salam kompeten. Oke, okay. <laughs> salam kompeten. Okay. Ini ya kayak salam, yeah, ya, salam kompeten. Iya, salam kompeten. Oke, okay, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ini luar biasa sekali. Ini ilmu baru ya. Mm -hmm, Jadi, betul dari hanya dua, katakanlah dua uh, gambar dasar tersebut itu yaitu bisa menentukan apakah terbiasa atau tidak. Kita mm -hmm. gitu, mungkin ya ada nervous nervous dikit lah ya kalau dalam penilaian ya. Oke, mm -hmm. Tapi kalau kita balik ke animasi tadi itu, pasti ada perbedaan animasi dengan katakanlah yang khusus untuk di uh, bioskop, kemudiannya tayang di dalam televisi gitu ya. YouTube, mungkin kalau iya atau mm -hmm. di mungkin sekarang itu namanya adalah OTT ya, mm -hmm. over the top gitu kan. Yeah. Itu adalah uh, salah satu mungkin uh, akronim itu atau misalkan istilah yang dimana mungkin sekarang lebih ke sosial media gitu lah seperti yeah. itu yang bisa di, uh, di, dilihat gitu kan ya dan juga ditonton oleh masyarakat tapi itu kan beda ya Pak yes. Cucu dari segi produksi mungkin yeah. bukan segi produksi doang nanti saya agak salah nih dari segi dari pra prot dan pasca. gitu ya, kan, ya. Betul, betul. Bahkan dari durasi tadi ya. ya. Oke. Okay. Mungkin boleh cerita dulu kalau di televisi seperti apa, makin Cucu, kemudian di bioskop seperti apa. Gitu karena nanti supaya bisa kita oh ternyata animasi dari panjang tuh begini loh maksudnya gitu. Silakan, Iya. Ya, kalau di televisi untuk membuat uh, animasi panjang itu uh, diperlukan penyesuaian baik itu aplikasinya ataupun peralatannya. Kemudian juga diperlukan sama-sama memerlukan ketelitian juga ya sehingga dari e, pra-produksi kita harus e, siap untuk membuat apa kemudian di dalam eksekusi itu harus e, sesuai dengan apa yang ditetapkan di pra-produksi kemudian pasca-produksi ke kita menilai e, jangan sampai ada kesalahan ya kemudian apalagi untuk di akan di televisi itu bisa ditonton berulang-ulang, sehingga kesalahannya akan makin kelihatan, apalagi yang untuk uh, iklan. Kalau di film bioskop biasanya animasinya uh, itu lebih condong kepada kualitas supaya kelihatan lebih natural, sedangkan pada sisi lainnya sama aja diperlukan sebuah penelitian dan keseriusan dalam membuat sebuah televisi sehingga eh, membuat sebuah animasi sehingga yang nonton itu kadang-kadang melihat animasi seperti real ininya hmm, betul. Ah, apalagi untuk film-film tertentu ya hmm. yang penggabungan antara adegan sesungguhnya Dengan adegan animasinya seperti contohnya film Transformator itu Transform. yang kayak begitu ya Bagaimana sebuah mobil bisa menjadi terbang? Nah, itu kan kemudian ditambah lagi acting orang asli uh -huh. yang berdialog ataupun ketegangannya itu dipadukan sehingga si penonton betul-betul menikmati bahwa itu ada real. Bukan animasi lagi. Memang bener kok ada mobil bisa jalan, bisa terbang, bisa ngobong, bisa berantem kira-kira <gisa> gitu. -kira -kira. Betul sekali. Dan ya. itu juga dirasakan oleh mama saya ketika nonton Nusa di bioskop. Ya. Itu sampai nangis beneran. ngerasa <gat gat> bahwa itu bukan animasi Pak, tapi ya, betul. memang beneran real itu Nusa gitu ya. Nusa itu, gitu ya. Dan <gat> itu juga tadi Pak Cucu menyebutkan juga itu adalah bahwa untuk menciptakan, menciptakan kira -kira satu karakter atau cerita tersebut, <gat> <gat> tidak hanya ada satu animator, <gat> <gat> tapi lebih banyak yang menarik. Nah sebenarnya saya mau nanya nih. Jadi gimana caranya memilih animator gitu kan ya sehingga memang uh, cocok gitu ketidakkatan batin gitu ya dengan karakter yang dibangun hmm. dengan alur cerita tapi ya. mungkin kita, kita hold dulu betul, betul ya, sih. Baik. <laughs> kita, <laughs> kita hot dulu kita okay. handlein kayaknya ya, ya. iya, iya, iya. baik pemirsa nah perbincangan kita tentunya semakin seru nanti di segmen kedua jangan kemana-mana tetap dalam Hugh Cinema kita akan segera kembali setelah ceda program berikut ini.